علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، berkata penulis حفظه الله وذكر النووي في شرح المهذب ثلاثة وجوه في تحريكها، لا يحركها ويحرم تحريكها. وقال منصه يحرم تحريكها فإن حركها بطلت صلاته. حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة. وشاذ ضعيف. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ada tiga pendapat tentang menggerakkan telunjuk jari kanan ketika tahiyat awal atau akhir, yaitu la yuharrikuha. Kata Imam Nawawi, ada pendapat yang mengatakan tidak menggerakkannya, bahkan haram menggerakkannya. Maka keterangannya adalah ihramu tahrikuha, ini haram menggerakkannya. Fa in harrakaha batalat salatu, apabila dia menggerakkan jari telunjuknya maka batal salatnya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Ali, dari Abu Ali bin Abi Hurairah. Tapi ini pendapat syadz, dhaif. Syadz itu adalah salah satu hadis lemah dan dia adalah dhaif. Wa min thumma qan istahabu tahriku ahakahu Syekh Abu Hamid wal bandaniji wal qadhi Abu Tayyib wa akharun wa qad yahtaju bi hadithi Wa'il bin Hujr. Setelah itu beliau mengatakan, ini Imam Nawawi mengatakan, disunnahkan menggerakkan jari telunjuk kanan itu. Itu diriwayatkan dari Syekh Abu Hamid, yakni Al-Ghazali, dan Al-Bandaniji, dan juga Qadhi Abu Tayyib dan yang lainnya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Abu Wa'il bin Hujr yang sudah pernah kita sampaikan. Thumma rafa'a asbu'ahu fa ra'aituhu yuharrikuha yatu'u biha. Itu kata mereka ini yang dari mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i ya. Karena Imam Nawawi ini menceritakan tentang tiga pendapat di dalam mazhabnya. Dalil Wa'il bin Hujr, nah, kata Imam Nawawi bahwa dia mengatakan bahwa Rasulullah mengangkat telunjuknya yang kanan dan aku melihatnya Nabi SAW menggerakkannya dan Nabi berdoa dengannya. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga termasuk dari mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Al-Baihaqi itu Syafi'i, tapi dia ahli hadis. Dan Imam Baihaqi mengatakan bi isnadin sahih, bahwa ini sanadnya apa? Sahih. Wal qawlu bil butlan li tahrik al asbu' syadz dhaif. Kama qala An-Nawawi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa batal sholat seseorang apabila dia menggerakkan jari telunjuknya ketika tahiyat itu, pendapat yang mengatakan batal ini adalah pendapat yang ganjil, syadz ganjil. Karena syadz itu adalah hadis yang sanadnya, rawinya itu menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah. Itulah definisi syaf, ganjil, atau menyendiri, menyelisihi rawi-rawi lain yang lebih terpercaya, dan dia adalah dhaif. Kama qala An-Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa yuraddiduhu ba'dhum bina'an 'ala annahu idza taharraka al-musalli 3 harakat tabtul salatuhu. Ini yang mengatakan batal menggerakkan jari itu,
telunjuk kanan itu ketika tahiyat itu, sebagian dari mereka beralasan karena bahwasanya seorang yang sedang sholat apabila dia bergerak sampai 3 kali maka dia batal sholatnya. Wa huwa la mimma la dalila alaihi al-batta. Yang pada pendapat ini yang mengatakan apabila melakukan pergerakan 3 kali atau lebih itu adalah batal sholatnya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Qala Syekh bin Baz fihi, berkata Syekh bin Baz rahimahullah fi di dalamnya dalam masalah ini, amma tahdidul harakat al-munafiyah lit-tuma'nina wa lil-khushu' bi thalathi harakat fa laysa dhalika bi hadithin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembatasan gerakan yang menentang tuma'nina dan khusyu', yaitu apabila melakukan gerakan 3 kali gerakan, itu sama sekali tidak ada hadisnya dari Nabi SAW. Wa inna madzalika min kalami ba'dhi ahli al-'ilm. Ini hanyalah perkataan sebagian dari ulama. Wa laysa 'alaihi dalilun yu'tamad. Tapi tidak ada dalilnya yang bisa dijadikan sandaran. Dulu kita waktu SD kan seperti itu ya. Diajari oleh guru-guru kita, kalau kamu gerak sampai 3 kali batal sholat. Itu tidak ada dalilnya. Wa ma hadits Ibnu Zubair alladhi fi al-isharah bahasb fa laysa nassan fi nafi at-tahriq. Adapun hadits Ibnu Zubair yang di dalamnya hanya isyarat saja tanpa menggerakkan, ya, itu bukan dalil tentang meniadakan adanya menggerakkan. Lima huwa ma'hudun fil isti'mal al-lughawi, yaitu karena disebutkan dalam bahasa annahu qad yaqtarinu ma'a tahriq fi kathir min al-ahyan, ya, fa nasb al-khilaf bainahuma ghair salim lughatan wa fiqhan. Iya, karena peniadaan kalimat gerakan menggerakkan menurut bahasa, ya, bisa jadi itu ada gerakan kadang-kadang. Iya. Ini manusia tidak mungkin ya, kawan. Diam gini tanpa bergerak. Sebagaimana seseorang memberikan isyarat begini saja tanpa ada gerakan. Iya. Secara bahasa ada gerakan. Apalagi secara fikih. Kayak kita berbicara secara fikih saja bahwa memang ada dalilnya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr wassab al-jum'u bina riwayatin, yang benar adalah dikumpulkan semua dua riwayat itu karena dua-duanya sahih. Wal-akhdu bitahriki wal-amul bihi, dan mengambil pendapat menggerakkan jari telunjuk dan mengamalkannya. Fatakun sunnah, maka sunnahnya adalah al-isyara bis-sababati wa tahrikuha haraka syadidah. Maka sunnahnya adalah dengan memberi isyarat ketika tahiyat awal itu dan akhir dengan jari telunjuk kanan dan menggerakkannya sungguh-sungguh. Kama qala Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad di dalam Masail Ibn Hani. Ini maksud dengan Masail Ibn Hani, yaitu Imam Ahmad punya murid namanya Ibn Hani. Pertanyaan-pertanyaan dia kepada gurunya ditulis dalam buku namanya Masail. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa menggerakkan itu sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Wa akhirlah buta min at-tanbih ala ma yali. Nah, sekarang ada catatan-catatan. Awalan annahu qad warada fi ba'd riwayat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qa'id fi shalat rafi'an isbu'ahu as-sabbab wa qad hanaha syai'an wa huwa yad'u lakinnahu dha'iful isnad. Ada riwayat mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam salat, yakni tahiyat awal atau akhir, dengan mengangkat jari telunjuknya itu, isyarat itu, ya. Dan aku melihat agak dimiringkan. Miring gini. Dan dia berdoa.
tapi sanadnya lemah, yang miring-miring ini sanadnya lemah. Li'anna fihi Malikan ibn Numair al-Khuza'i, sebab di situ ada rawi namanya Malik bin Numair al-Khuza'i. Waqad qala fihi ibn al-Qattan al-Dhahabi, ibn al-Qattan dan Imam al-Dhahabi mengomentari tentang Malik ibn Numair al-Khuza'i, la yu'raf halu Malik, bahwasanya keadaan Malik ini enggak diketahui. Wala ruya wala rawa nabihi ghairuh, dan tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya kecuali dia. Qalahul Albani, dikatakan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Albani. Wa qala idha wa lam ajid hana al-isba' illa fi hadha al-hadith. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, aku tidak melihat riwayat tentang memiringkan telunjuk itu kecuali dalam hadis ini. Fala yushra'ul 'amalu bihi, maka tidak disyariatkan untuk mengamalkannya. Ba'da thubuti dha'fihi, setelah nyata kelemahan sanadnya. Yang kedua, warada fi ba'd riwayat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyara bis sababa thumma sajada. فتكون الإشارة بين سجدتين مشروعة أيضا. Ada riwayat, sebagian riwayat bahwa Nabi SAW memberikan isyarat di antara setelah beri isyarat maka Nabi sujud, sehingga isyarat ini adalah ketika duduk di antara dua sujud. Walakin hadhi riwayat khalif jami' riwayat al-ukhra, tapi riwayat ini, yani matannya, menentang semua riwayat yang lainnya yang lebih terpercaya rawinya. Allati lam tadhkur aw lam tadhkar fiha as-sajdah ba'da al-isyar, yang mana tidak disebutkan di situ sujud setelah isyarat. Fatakun riwayat as-sabiqah syadzah, sehingga riwayat itu syadzah rawinya, sedangkan matannya apa? Mungkar. Yaitu mungkar itu apabila matan itu bertentangan dengan matan yang lainnya yang lebih terpercaya, lebih kuat. Wa alaihi fala yushra'ul musalli tahriku sababatahu baina sajdatayn, maka tidak disyariatkan menggerakkan isyarat telunjuk kanan ketika duduk di antara dua sujud. Iya, sebenarnya ada yang mendahului perkataan ini, jamaah sekalian. Penulis memberikan isyarat di sini dari Tamamul Minna karya Syekh Al-Albani fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah, yang Imam Syekh Al-Albani menukil dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Bahwa memberi isyarat ketika duduk di antara dua sujud itu syar, ganjil, menentang riwayat yang lebih terpercaya yang tidak menyebutkan isyarat ketika duduk di antara dua sujud. Yaitu ketika baca Rabbi fili warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzubni, itu tidak perlu kasih isyarat. Atau pernah lihat kayak apa di Indonesia? Hah? Pernah ya? Tahu ya antum ya? Ah, ya sudah, berarti antum juga tahu. Itu pendapat yang lemah ya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud yang benar tidak memberi isyarat. Yang ketiga, tukrahul isyarat bi masbah atau musab masbahatil yusra, makruh memberi isyarat dengan telunjuk tangan kanan, kiri, afwan, hatta law kana aqta al yumna, walaupun misalnya jari telunjuk kanannya itu hilang, yakni patah. Lam yusyri bi masbahatil yusra, maka janganlah dia memberi isyarat dengan telunjuk tangan kiri. Li'anna sunnataha li'anna apa ini?
Lianna sunnataha al-basdaim. Sebab sunnahnya tangan kiri itu diginikan aja. Sunnahnya tangan kiri diginikan. Tidak boleh begini tangan kiri. Nah terus bagaimana kalau enggak punya tangan kanan? Ya udah enggak kasih syarat. Karena enggak punya tangan kanan. Atau jari tangan kanannya enggak ada. Apapun bisa diganti dengan jari tengah? Enggak, jangan ya. Ya. Antum nanti ngene dak no, ya, jangan. Baik, kemudian thalathatu akhta' fi taslim. Sekarang bab lain ya, ikhwan. Itu tiga kesalahan dalam salam ketika salat. Amma taslimu fa ruknun min arkanis salat. Adapun salam merupakan rukun dari rukun salat. Wa fardun min furudiha, dan dia termasuk kewajiban dalam kewajiban salat. La tashihu illa bih. Tidak sah salat kecuali dengan salam. Hadza madzhab jumhurul ulama min ashabah wa tabi'in. Faman ba'dahu. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka. Wa nunabbihu 'ala al-akhta' al-thalithi. Maka kita peringatkan dengan kesalahan-kesalahan berikut ini. Yang pertama, yulahad anna ba'du al-musallin idza sallama yushiru bi yadihi al-yumna jihad al-yamin wa bil yusra al-jihad al-thaniyah. وقد كان الصحابة يفعلونه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Kita lihat ada sebagian orang salat apabila dia mengucapkan salam, ketika salam ke sebelah kanan maka tangannya ngasih isyarat sebelah kanan. Ketika mengucapkan salam ke arah kiri maka dia kasih isyarat dengan tangan kiri. Ya. Ada dulu sebagian sahabat melakukan itu tapi dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya An Jabir bin Samurah qala kunna idza sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyara bi yadihi ila al-janibain. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, berkata dulu ketika sebagian dari kami salat bersama Rasulullah, maka kami mengucapkan ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil ngasih isyarat dengan tangan kanannya ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, "Ma li arakum tarfa'una aydikum ka'anna adhnabu khaylin syamsun?" Kenapa aku melihat kalian tuh mengangkat tangan kalian ketika salam itu? Ya, tangan kalian gerakkan ke kanan dan ke kiri seperti ekornya kuda yang bergerak-gerak ketika berlari atau berjalan. Hadis ini menunjukkan bahwa menggerak-gerakkan tangan kanan dan kiri ketika salam menyerupai apa? Ekornya kuda. Kita dilarang menyerupai hewan ikhwan dalam salat. Baik. Kemudian mana tadi? Fataraku rafa, maka para sahabat meninggalkan mengangkat tangannya ketika salam. Waktafu bitaslim, mencukupkan dengan ucapan salam saja. Yang kedua, istihabun yudrij labdus salam walayamuddu madda. Disunahkan mengucapkan salam itu kan dua kali salam ya. Itu dengan apa namanya, tidak dipanjangkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan tidak memanjangkan kalimatnya, tidak mengatakan assalamualaikum, kepanjangan ya, ya. Qala Ibnu Sayyidin Nas, la alam bidzalika khilaf min Allah. Ini tidak ada khilaf di antara ulama. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga,
سئل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة، وعن شباله السلام عليكم أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ditanya oleh seorang yang mengucapkan salam ketika menoleh ke kanan. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Aku as'aluka al-fawz bil jannah. Sambil ditambahi, aku minta kepadamu ya Allah kemenangan dengan syurga. Ketika nolak ke kiri assalamualaikum, maka dia menambahi dengan assalamu as'aluka an-najat minan nar. Aku minta kepadamu keselamatan dari api neraka. Apakah ini makruh atau tidak? Maka beliau menjawab alhamdulillah na'am yukrahu hadza karena hadza bid'ah. Ya, ya ini dibenci karena ini bid'ah. Fa inna hadza lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala istahabbu ahad min al-ulama. Dan tidak dikatakan sunnah oleh seorang pun dari ulama. Wa hadza ihdathu du'a fi shalat. Ini merupakan mengada-ngada dalam doa ketika salat fi ghairi mahalli. Tidak pada tempatnya. Ifsalu bi ahadihima bainat taslimatain wa yasil at-taslima bil akhar. Yani ada pemisah antara dua salam itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس لأحد فصل الصفة المشروع على هذا. Tidak boleh seorang pun yang bikin apa namanya sesuatu yang sudah disifatkan, yang disyariatkan. Kama law qala sami Allahu liman hamidah. Sebagaimana kalau seorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, kemudian ditambah as'aluka al-fawza bil jannah, rabbana wa lakal hamd, as'aluka an-najat minan nar. Ini tambahan-tambahan seperti ini adalah bid'ah. Tidak boleh seorang bikin-bikin bacaan-bacaan sendiri di luar yang ini tidak pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang parah ya, kan. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditambah sholawatan, ya, atau dia mengucapkan qomat qamit antara ihdinas siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada, saya pernah lihat itu. Tidak boleh ya kan kita itu mengarang-arang sendiri dalam ibadah. Yang terbaik kita ikuti Rasulullah. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau sekiranya itu bagus, tentu diamalkan oleh Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekarang bab baru ya, ikhwan. Judulnya kumpulan kesalahan orang yang sholat di masjid dan ketika sholat jamaah. Ya, itu kesalahan ketika qomat. Kesalahan ketika qomat yang pertama di sini disebutkan. جملة من أخطاء المؤذنين ومستمع الأذان. Itu kesalahan orang-orang yang adzan, muadzin maksudnya, dan kesalahan orang yang mendengarkan adzan. Bagaimana? لا يفوتنا أن نشير في بداية هذا المبحث إلى أن وظيفة المسجد تتطلب مؤذنا ينوب عن الإمام في كل ما يقوم به. وقد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في المدينة في بعض أسفاره
وكان مؤذنه على مستوى هذه النيابة. إنه مؤذن يقرأ ويكتب ويفهم ويضبط الأوقات ويساعد جماعة المسجد لإقامة الجماعات المسجد. Jadi tugas seorang muadzin, iya, bahwa dia kadang menggantikan imam. Ini imam masjid. Semua apa yang dilakukan oleh imam itu, ketika imam itu sedang berhalangan atau pergi, maksudnya safar. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kepada muadzinnya yang bernama Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu di Madinah untuk jadi tukang azan dan juga jadi imam. Jadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mana para sahabat yang lain ikut sama Nabi perang. Iya. Sehingga muadzinnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam memiliki tanggung jawab seperti itu, kedudukan yang besar seperti itu, sampai dia bisa menggantikan imam jika imam tetapnya tidak ada. Sehingga muadzin itu bukan hanya tukang adzan, dia harus bisa baca, ini baca kitab, waktub, dan bisa menulis. Ini dia bukan buta huruf. Dan dia harus paham. Ini paham minimal hukum sholat jamaah dan tentang rukun-rukunnya, syarat sahnya, kewajibannya. Dan dia yang menentukan waktu azan. Ya kalau di sekarang ini kayak di Masjid Nabawi itu ya, ada petugas yang itu mengatur jadwal azan. Mengatur jadwal azan. Kemudian yusa'id jamaah dalam masjid, membantu jamaah masjid untuk menegakkan salat jamaah di masjid. Ini dia jadi imam kadang-kadang jika imamnya tidak ada. Dan terus bagaimana? Ya iya. Jadi dia qomat, habis itu memimpin sholat. Di Mekah itu sering seperti itu. Jadi imamnya itu merangkap sebagai muadzin. Jadi dia azan, setelah itu sholat sunnah di tempat imam itu, sholat sunnah dia. Sambil menunggu, kan ada jadwal qomat juga. Begitu masuk jadwal qomat, maka dia berdiri, muadzin tadi itu, qomat dia di mikrofon itu, di dekat imam itu. Setelah itu dia pimpin sholat, sudah begitu ya. Boleh enggak? Boleh. Itu di Saudi seperti itu. Dan dia hafal Quran. Muadzinnya tadi itu hafal Quran juga. Bacaannya enak-enak ya. Dan mereka dibayar oleh negara, digaji oleh negara. Jadi Saudi itu membayar semua imam tetap dan muadzin. Kalau tidak didapati muadzin, berarti imam itu disuruh jadi muadzin juga, digaji oleh negara. Dan itu harus melewati tes, minimal hafalannya sekian, dites bacaannya juga. Kalau di Indonesia muadzin-muadzin dan imam tetap itu dibayar oleh takmir, dibayar oleh jamaah masjid, jamaah masjid urunan. Ya, bagaimana itu? Ya nggak apa-apa ya, nggak haram itu ya. Sebab kalau muadzin dan imam itu gak digaji, terus disuruh cari uang sendiri, suruh dagang deh. Gak ada yang jadi imam dan
muadzin. Telat semua. Iya kan? Akhirnya terganggu salat jamaah itu. Kemana muadzin ya? Lagi jualan. Maka pemerintah, maksudnya di Saudi ini, itu membayar para muadzin dan para imam. Dan memang pilihan suaranya, pilih yang paling zen suaranya, yang paling merdu suaranya. Begitu ya ikhwan. Tapi banyak masjid di Indonesia itu tidak ada imam rawatib, tidak ada imam tetap, dan tidak ada muadzin tetap. Saya pernah azan di satu masjid. Sudah waktunya azan, tidak ada yang azan. Saya azan, terus saya sholat sunnah. Saya pikir ada yang datang. Karena saya teguh ya. Kemudian saya komat sendiri dan saya imam sendiri sampai salam. Ya Allah, musibah. Kenapa? Ya itu tadi, karena enggak ada imam tetap di situ. Enggak ada muadzin tetap. Kadang-kadang azan itu anak-anak. Anak-anak kecil disuruh azan. Suara salah bacaannya. Ya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah itu. Harusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus diajari dulu, di training dulu anak-anak itu kalau pengen azan. Ada lagi kesalahan. Hayya 'ala shalah. Apa artinya? Hayya 'ala shalah. Pakai ha. Marilah menuju kesolehan. Harusnya kan hayya 'ala shalah. Pakai ha. Hayya 'ala shalah. Ya. Shalah itu artinya salat. Ini salat. Dan ini pakai ha. Kemudian hayya 'alal falah. Pakai ha. Tahu artinya al-falah? Al-falah pakai ha atau pakai ta marbutah sehingga kalau dibaca itu al-falah. Al-falah itu artinya lapangan. Pakai ha. Yang benar al-falah. Pakai ha. Jauh artinya al-falah dengan al-falah, ya kan? Maka harus diajari dulu orang mau azan itu, di training dulu sampai bisa. Begitu ya kan? Dan dipilih suara yang paling merdu. Kemudian disyariatkan suara muadzin itu lantang, maksudnya iya lantang, karena tujuan azan itu supaya apa? Kaum muslimin mendengar bahwa telah masuk waktu sholat. Lah kalau volumenya dikecilkan, yang dengar cuma tetangga sebelah saja, ya, nah, itu berarti kurang keras volumenya. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan pembacaan ini ya. Ini mayusifullahul yawm. Memin silsilati dhaya'il masjid wa kathafati dhubab ala manarihi anna kathirun mimman yuzawiluna al-adhan la ya'rifunahum wa la yatrikuna idha mas'uliyah hadhihi syairah fi syari'ah. Yang sangat disayangkan sekarang ini, dan diantara menyanyiakan masjid, ya, banyak orang-orang yang berkaitan dengan masalah azan ini tidak memahami masalah ini, tidak mengetahui betapa besar tanggung jawab syiar azan ini dalam syariat Islam. Waqad sumina ba'du al-mu'adzinin la ya'rifuna al-adhan. Sebagian muadzin tidak mengerti azan, bal la ya'rifu as-sami' lahum.
hal hum muadzinun am yabkun am yasrakhun. Yani ketika dia azan itu, orang yang mendengar azan itu tidak tahu apakah orang itu sedang azan atau nangis atau teriak-teriak yang tidak jelas. Ba'da hadza nata'arradu li majmu'atin min al-akhtha'. Yani maksudnya ikhwan, ada sebagian muadzin azan itu sambil nangis. Mana yang lebih afdol, azan sambil nangis atau tidak? Tidak. Para muadzinun di zaman sahabat itu kalau azan ya azan, tidak nangis. Soalnya kalau nangis, loh iki azan apa nangis? Ya. Itu ya. Atau israhud, teriak-teriak, ini enggak merdu suaranya. Begitu ya, maka harus dipilih yang merdu, yang enak didengar oleh telinga. Karena ada orang suaranya kalau azan, wallah kuping ini rasanya gatel ya. Ya, karena suaranya gak enak. Maka itu tadi Nabi SAW memilih muadzin yang suaranya anda sautan, yang paling merdu suaranya. Ba'da hadza natarad, ya, ini sekarang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan adzan. Hukum adzan dan tata cara adzan dan ya. Al-masyhur 'inda an-nas anna al-adhana li jama'at ar-rijal fil hadhar man tub. Yang masyhur di kalangan manusia bahwa adzan itu untuk jamaah salat laki-laki di tempat kotanya adalah sunnah. Wa la syukku mutlaqan fi butlan. Ini ada salah cetak ini. Antum? Ini ada yang kurang ini cetakan kalimatnya. Kita bacakan saja. Karena enggak ada kitab lain sih. Wa la nasyukku mutlaqan fi butlani. Kaifa huwa min akbar syi'air al-islamiyah allati kana 'alaihi salatu wassalam idza lam يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم فإن سمعه فيهم فإن سمعه فيهم كف عنهم. Di sini ada kalimat yang hilang ya. Ya. Bahwasanya azan itu merupakan syiar Islam yang besar. Yang mana Rasulullah SAW apabila tidak mendengar azan di satu kaum, maka Nabi datang kepada mereka dan memerangi mereka dan menyerang mereka waktu subuh. Jika mendengar suara azan subuh pada mereka, maka Nabi tidak memerangi mereka. Kama thabata fi sahihain wa ghairihima wa qad thabata al-amru bihi fi ghairi ma hadits sahih. Sebagaimana tertera dalam hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya, wal wujub yuthbit bi aqall min hadha. Ini wajibnya azan. Ini azan itu wajib. Ya. Itu bisa ditetapkan kewajiban azan ini dengan yang lebih sedikit daripada keterangan hadis di atas. Fal haqq anil adzan fard al-kifayah. Dan yang benar adalah azan itu fardu kifayah. Artinya apabila satu orang sudah azan di satu wilayah itu, kota itu, maka yang lainnya jika tidak azan tidak mengapa. Tapi alhamdulillah sekarang semua masjid azan. Wa ada ikhtiyar Syekhul Islam bin Taimiyah wa madzhab al-Maliki wal Hanabila wa ata Mujahid al-Auza'i. Pendapat yang mengatakan bahwa azan fardu kifayah itu pendapatnya Ibn Taimiyah rahimahullah dan madzhab Maliki dan Hanabila dan Ata dan Mujahid dan Auza'i. Qala al-Adawi wa amma fil Misr fahuwa fardu kifayah yuqataluna ala tarki. Adapun di kota hukum adhan itu fardu kifayah dan mereka diperangi kalau meninggalkan adhan.
Waqala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr, wala alamu ikhtilafan fi wujub al-adhan jumlatan ala ahli Misr, li'anna al-adhan huwa al-alama ad-dala ala al-mufarriqah baina dar al-islam wa dar al-kufr. Nah, perhatikan ya. Kata Ibn Abdul Barr, aku tidak mengetahui ada perselisihan tentang wajibnya adhan secara umum dalam satu kota atau wilayah, sebab adhan itu tanda pembeda antara itu adalah wilayah muslim, negeri muslim atau negeri kafir. Nah, ya banyak negara di negara Eropa atau di negara bagian di Amerika misalnya atau yang lainnya, itu dilarang azan pakai mikrofon luar, speaker luar. Jadi azannya itu speaker dalam. Kayak di Denmark, saya punya teman di sana, itu azannya itu speaker dalam, tidak boleh speaker luar. Denmark negeri kufur, iya. Itu jelas sekali. Tapi sekarang di London sudah ada, boleh dibolehkan azan di tempat umum, yakni dengan speaker yang didengar oleh orang banyak. Kemarin ada azan diizinkan karena di situ wali kotanya muslim. Jadi azan itu di jembatan sungai yang terkenal di London itu apa itu? Nah, itu sudah. Ya. Azan di jembatan itu. Masya Allah. Baik. Jadi perhatikan ya. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa negeri muslim itu jika dikumandangkan azan dengan speaker luar, itu negeri muslim. Indonesia masuk enggak? Masuk. Berarti Indonesia adalah negeri muslim. Darul Islam. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok ISIS dan jamaah Ansar Daulah, ya, dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan bahwa Indonesia negeri kafir. Indonesia bukan negeri kafir ya, negeri muslim. Kenapa? Karena dikumandangkan azan terang-terangan. Dua, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa negeri muslim itu apabila kaum muslimin menegakkan salat berjamaah dengan bebas. Nah, ini setelah azan tentunya, ya kan? Maka jika syiar salat jamaah itu ditegakkan, maka itu adalah negeri muslim. Indonesia negeri muslim. Itu ya, kawan. Ini masalah fikih. Dan sudah ada fatwa. Ibn Abdul Barr ini seorang ulama dari madzhab Malikiyah yang terkenal, yang ngarang buku At-Tamhid fi Syarhi Muwatta Malik. Syarah Muwatta Imam Malik. Sampai jam berapa ya, kurang berapa menit? Hah? 5 menit. Qala Ibn Qudamah. Nah, ini madzhab Hambali. ومن أوجب الأذى من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل مصر. Yang mewajibkan azan dari sahabat kami, ini madzhab Hanabilah. فإنما أوجبه على أهل مصر. Diwajibkan kepada penduduk wilayah. كذلك قال القاضي. Begitu pula pendapat قاضي. لا يجب على غير أهل مصر من المسافر. Ini tidak wajib azan bagi selain penduduk tetap kota itu dari kalangan musafirin. Wa alla dzalika biqouli, alasannya adalah wa dzalika anna al-adhan inma syur'a fil asl lil-i'lam bil waqt. Sebab adhan itu disyariatkan. Asal usulnya adalah untuk pemberitahuan kepada kaum muslimin telah masuk waktu salat. Liyajtami an-nas ila salat. Agar manusia berkumpul menuju salat. Yudrikul jamaah, dan mereka mendapati salat jamaah. Wa yakfi fil Misr adzan wahid. Dan cukup satu orang adzan di satu kota.
idza kana bihaitsu yasma'un, jika itu mereka mendengar semua. Iya dulu ya kan kota itu kecil dan satu orang azan cukup mereka dengar semua. Sekarang ya kan Malang raya ini ada Malang Kota Madya dan kabupaten. Kalau satu orang azan di masjid ABM ini, apakah Malang dengar? Enggak dengar. Walhamdulillah. Kita ini bersyukur pada Allah. Di Indonesia ini masjid itu jutaan ya kan. Masjid yang besar dan sedang dan kecil. Belum musola-musola yang ada di mana? Di hotel, di apartemen, di kantor-kantor, ya, BUMN dan lain-lain. Itu banyak sekali alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Syekh Ibnu Utsaimin pernah memberitakan itu. Kalian ini bersyukur tinggal di negeri yang masjid banyak, suara azan dikumandangkan di mana-mana. Ya, salat jamaah ditegakkan. Bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat banyaknya masjid. Lihat orang-orang muslim yang tinggal di negeri yang tidak ada masjid. Mereka kesusahan mencari masjid. Begitu ya. Apa mau Indonesia ini seperti negara Taiwan? Orang-orang TKI di Taiwan itu begitu keluar dari apartemennya atau hotelnya mencium bau daging babi panggang. Babi dipajang-pajang di depan restoran itu, kepala babi itu. Terus dibakar baunya kemana-mana. Iya. Dan tidak ada masjid. Tidak ada azan. Begitu ya, kawan. Apa mau seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Maka keberadaan masjid-masjid ini nikmat dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya sholat jamaah di masjid. Orang-orang yang tidak mau ke masjid, kasih tahu sama mereka, ya, bahwasanya para ulama mengatakan sholat jamaah di masjid itu wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tidak datang ke masjid untuk sholat padahal dia mendengar azan dan tidak ada uzur, dia untuk tidak sholat berjamaah maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Ini tidak diterima sholat. Ada pendapat seperti itu. Mungkin nanti akan ada pembahasan tentang sholat jamaah. Sudah apa belum ya? Kayaknya belum deh. Pembahasan tentang sholat jamaah. InsyaAllah pada waktunya kita akan baca tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah hukumnya apa? Nah ini dia halaman 280 ya, di buku saya ini halaman 280 sampai 285. Kata Ibnu Mas'ud dalam disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang keutamaan salat jamaah, bahwa orang yang suka meninggalkan salat jamaah itu munafik. Terang-terangan munafik. Athqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Karena mereka salatnya hanya ingin dilihat orang, sehingga salatnya maghrib apa? Duhur, asar dan maghrib. Karena waktu duhur, asar, maghrib itu Masjid Nabawi terang. Dulu zaman Nabi tidak ada lampu di masjid. Sehingga kalau isya dan subuh gelap, orang munafik tidak datang. Maka para sahabat ikutai Ibnu Mas'ud, ada yang datang ke masjid dalam keadaan dipapah oleh dua anaknya sampai dia bisa berdiri di shaf. Orang buta disuruh datang oleh Nabi ke masjid. Orang buta. Padahal rumahnya agak jauh dari masjid. Disuruh datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang melek? Apalagi melek, yang buta aja disuruh datang ke masjid. Allah, ini pembahasan penting sekali ya Pak. Sebab kalau umat Islam meninggalkan jamaah maka mereka dikuasai sama setan. Ya sampai sini ya Pak.
Apa ada pertanyaan? Bacanya Muhammad menulis. Itu lahan. Itu termasuk lahan jali. Muhammad pakai ha. Itu artinya yang terpuji. Nah, kalau Muhammad Hamada, apa artinya? Enggak tahu saya artinya. Berubah sudah artinya. Makanya muadzin itu harus di training. Tadi ada kalimat yang pertama deh. Yang pertama itu seperti lafaz asyhadu anna muhammadar rasul. Oh iya, yaitu lahan. Kesalahannya pada harakatnya. Iya, lahan itu. Sebaiknya kita jangan lahan. Kesalahan itu kesalahan dalam bacaan. Kesalahan dalam bacaan itu ada dua, ada yang khafi, ada yang jali. Khafi itu tersembunyi. Ya itu tidak mengapa. Tapi kalau jali terang-terangan, nah itu yang dilarang. Jadi usahakan jangan sampai salah yang terang-terangan, sehingga merubah maknanya. Iya Pak? Untuk salam, Ustaz. Ada imam yang melengkapi salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hanya assalamualaikum warahmatullahi? Sudah pernah dibahas itu di sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani menambahkan riwayat wa barakatuh. Boleh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wa barakatuh. Ada tambahan wa barakatuh. Di sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Ya Pak? Tunjuk tadi. Ada yang kencang, ada yang kendor-kendor gitu. Yang mana? Kencang ya, Fi. Ke arah kiblat. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin waktu dia kendor begini dia lagi ngelamun, Pak. Ngelamun. Iya, atau dia lagi mikir sesuatu gitu ya, sehingga dia lupa dia. Letak kendung ini, yang benar kenceng, lurus ke arah kiblat. Ngantuk kali. Bob, jangan sampai ngantuk ya, kok. Apalagi tidur. Karena barang siapa yang tertidur ketika tahiyat akhir, berarti dia tidak membaca tahiyat. Tahiyat akhir itu termasuk kewajiban atau rukun sholat. Gak sah sholatnya. Dia harus nambah satu rakaat. Ada orang waktu salam dia tidur. Makmumin sendan ini yang sebelah. Ya. Benar-benar dia tidak baca tahiyat. Mungkin ngantuk berat dia. Tidur dia waktu tahiyat akhir. Senden ini enak senden, apalagi dekat tembok. Imamnya udah assalamualaikum, dia masih tidur. Sampai dibangunin sama sebelahnya. Ya. Loh, kok wis bubar sholatnya tuh? Loh. Apakah orang yang seperti ini harus nambah satu rakaat? Karena rakaat terakhirnya tidak ada, dia meninggalkan rukun salat, tahiyat dan salam. Ada lagi yang tidur waktu sujud. Ini biasanya kalau orang sholat malam, sujudnya kelamaan, maka dia ketiduran. Iya, maka yang seperti ini wudhu lah. Kalau memang dia masih ingin sholat, tapi kalau dia memang ngantuk, sudah tidur aja.
Nanti kalau sudah hilang ngantuknya baru sholat. Ada lagi? Lafal hanya lafal yang lafal itu pakai yang hanya itu pakai ha atau ha? Ha. Ha. Pakai ha yang benar. Hayya 'alas shalah. Ada lagi? Hah. Tentang kaifiat makmum mengikuti imam ketika salam itu dimulainya ketika imam selesai salam atau berbarengan, misal imam mengucapkan assalamualaikum makmum ikut atau gimana? Setelah imam mengucapkan salam yang kedua ke kiri barulah makmum salam. Nah ini penting ya kawan. Kita jangan mendahului imam. Menyamai aja enggak boleh. Apalagi mendahului imam dalam gerakannya, termasuk salat. Jangan kita tergesa-gesa dalam salat. Nabi melarang kita mendahului imam. Bahkan Nabi mengancam orang-orang yang mendahului imam, mengangkat kepala ketika dari sujud, padahal imam belum mengangkat kepalanya dari sujud, maka Allah akan rubah kepala orang makmum itu menjadi kepala keledai, keledai, himar. Bahkan ada, saya baca di syarahnya itu, dulu ada orang yang dirubah wajahnya dan kepalanya oleh Allah menjadi wajah hewan, keledai, karena dia suka mendahului imam. Tapi tidak lama dia meninggal setelah itu. Jadi dia tidak sampai hidup lama terus melahirkan anak, anaknya kayak kepala keledai, enggak, meninggal setelah itu dia. Nasolah salamu telah. Ya, kayak orang Yahudi dirubah wajahnya menjadi apa? Kera dan babi. Enggak lama meninggal mereka. Mungkin sama Darwin itu yang teori evolusi terus digali. Ditemukan keturunan Yahudi ada yang kayak kera, terus katanya manusia dari kera ini, Darwin ini, Bahlul ini. Ya, Darwin ini nggak punya dalil, ngarang-ngarang dia bisa. Itu ya. Baiklah sampai di sini. Barakallahu fina fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.